Drop it. Kami punya besok malam, saudara, bersama Didi Kempot. Oke, G-Lock. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah berada di lapangan Blok Raja Wali. Ini adalah proses dan juga loading sekarang di lapangan Blok Agung, Kecamatan Tegal Sari, tepatnya di Pondok Pesantren Darussalam. Pentasnya sangat mewah sekali dan juga soundnya sangat luar biasa. Klaritinya mantap. Lightingnya juga luar biasa, teman-teman. Suasananya sangat ramai sekali dan didominasi oleh para santri pondok pesantrennya sendiri. Jangan lupa besok hadir di lapangan Blok Agung. Elek. Mas, lagi Mas Popo Satriani, operator ini. Gitarisnya Balasik. Itu ada Mas Koko Satriani, gitarisnya Balasik, sekaligus operator. Wah, wow, mewah sekali. Pikir gue lagi sesok Jackson, tapi sekali Jackson yang harus sesok Jackson ngaru alat musik. Oh, ngono. Kamu Mas Mirza, aku pernah kenal nanya. Oh, makanya aku tadi pernah kenal. Ayo gue, sesok malah borinnya borat. Masuk. Ayo. Klaritinya super jelas. Menatap perinya rindu, tak lepas bayangan dirimu. Hanya pasti ingatan yang baru. Big Boss. Mas Mirza sebagai owner Raja Wali Sound System. Alamanya apa lah? Alamanya tuh.
Piye sampean wis ana rencana apa? Ora ana. Eh? Sik terlalu ngeri ya. Ya ora wis. Tapi mesti pengen asine. Pengen. Oh. Lebih sing arep gawe malah sampean sing malah mbah ye sing. Oh ngono. Tapi terlalu tutup mung bojo. Iya toh. Engko bara-bara tuku lopet ya. Kene aguan ngorek guys. Kawan. Orang gini ya. Bukan tempatnya. Iya. Kalau memang mau seperti itu sama harus ganti 21 ini dengan yang sama. Nah, atasnya terserah. Sama-sama spek kayak kulonan ya. Iya. Oh iya, siap. 21 in sama. Heeh. Kalau 18 harus orang loket. Kalau breakfast kayak gini kalau enggak bisa ya. Iya, bukan enggak bisa. Tetap enakan yang modern gitu ya. Oh iya, bener. Soalnya sumber sewu kan, ah bener, sumber sewu kan ngandalkan sap. Orge. Ya, karena porsinya beda. Oh iya bener. Kebutuhannya. Bener. Tapi pas waktu tahun lalu kayak ceritanya nekat tuh. Undasnya terakhir 2016. Oh yang waktu itu ya? Ya habis itu enggak pernah lagi. Kan Sriwijaya enggak hadir, terus baru Raja Bali yang hadir kayaknya. Pokoknya dua orang ini selalu gantian ya. Tapi nasari Sriwijaya Praton. Oh. Nah, Praton mesti hadir tadi. Kalau event gini kebutuhannya beda lagi Mas ya. Iya benar. Heeh. Bukan baik. Bukan baik. Konsep clarity Mas ya. Sing penting nek duduk kan sakit. Nah. Kalau kita kalau gini kan orang duduk ingin nikmati musik. Ah benar. Orang sama ini. Kita volume aja mainnya, lalu misalnya ada porsinya sendiri-sendiri mas. Kalau kita pakai spek banyak, volumenya malah kita ngejar sopinya. Kenyamanan kopinya menambah. Berangkat jam berapa mas? Saya tadi malam. Tadi malam. Kalau krunya dari kemarin? Sama bareng mas. Oh bareng. Mas Koko Satriani hadir ya? Mas Koko enggak hadir. Tapi biasanya ikut bantu juga. Besok Haji Jarwo. Oh, yang pegang. Habis dari sini dari mana mas? Ke mana lagi? Pindah ke kota. Kota? Jember ya? Enggak. Event apa sih mas? Loh, event Banyuwangi kota? Grand opening hotel Koko. Oh. Spek full. Spek full apa biasa? Sedengan. Oh. Oh, alah taruh. Markasnya di Jember mana mas? Mangli. Oh Mangli. Sudah masuk kota nih ya, tapi ya? Iya. Kota. Konser acara-acara band dan live, jadi memang konsepnya luar biasa teman-teman, mantap sekali. Meetingnya bersih, sub-nya juga tidak sakit di dada.
acaranya besok malam di lapangan Blok Agung. Raja Wali Sound System dari Mangli, Kota Jember. Ini posisi menggunakan 6 subwoofer model Martin, dan juga untuk line array-nya juga memakai Martin sejumlah 8 box untuk mid high-nya. Jadi total kanan kiri sub menggunakan 12 subwoofer. Untuk atasannya menggunakan 16 buah line array. Untuk mengcover lapangan kurang lebih setengah hektar. Sudah full suaranya, mantap sekali. Super clarity pokoknya. Satu, tik, tik, i, a, satu, dua.